Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Sahabat keluarga muslim di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini kita akan lanjutkan di program lomba baca Al-Qur'an. Nah, di episode pertama kemarin kita sudah menampilkan ada 15 peserta dan tentunya masing-masing dengan koreksiannya. Dan kali ini kita akan kembali melihat peserta selanjutnya. Dan juga nanti insya Allah ada Ustadz kita yang akan mengoreksi bacaan. Dan alhamdulillah Ustadz yang akan mengoreksi sudah bersama kita adalah Ustadz Khairul Anhar Hafizahullahu Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Kaif haluka Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Ustaz, kembali nih kita akan menilai peserta selanjutnya setelah di episode pertama menilai 15 peserta. Dan insya Allah kali ini kita akan melihat juga ada 15 peserta untuk episode yang kedua ini. Baik, sahabat keluarga muslim, untuk segmen pertama ini kita akan melihat ada 5 peserta. Yang pertama ada Dini Najma Rizka dari Bagan Batu, kemudian Evilia Khairunisa dari Jawa Timur, kemudian Fadli Ramadan dari Yogyakarta, kemudian Faisal Halim Mandoge, kemudian Hafiz dari Serampah, dan kita akan menyaksikan bersama-sama video lomba baca Al-Quran berikut ini. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sahabat keluarga muslim, itulah beberapa peserta di kesempatan ini yang sudah kita tampilkan, dan sekarang kita akan melihat dan mendengarkan koreksian dari Ustadz kita terkait bacaan mereka. Baik Ustadz, peserta 5 awal di segmen pertama episode 2 ini, kira-kira bagaimana Ustadz penilaian dan koreksiannya Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Setelah mendengarkan rekaman daripada video yang dikirimkan oleh para peserta ini, untuk peserta yang pertama, catatan saya adalah atas nama Dini Najma Rizka ya, dari Bagan Batu. Nah ini
pada pelafalan huruf sad pada kata nasuha, pada kata nasuha, kedengarannya diucapkan nasuha, seperti huruf sin. Kemudian pada kata ankum, ya, asa rabbukum ayyukaffira ankum, huruf ain pada ankum dibaca hamzah. Da? Kemudian rabbana atmim lana, nah di sana pada rabbana atmim lana seyogianya tidak ada safir pada huruf ta, ya, pada huruf ta tidak ada safir. Sedangkan untuk peserta yang kedua atas nama Evilia Khairun Nisa dari Jawa Timur, ya, pada pelafalan a'udhu, dan ini banyak peserta juga yang melakukannya, hamzahnya, pelafalan a itu kurang dibuka rahangnya, ya, a'udhu, jadi kedengarannya a, bukan a, kedengarannya a'udhu, bukan a'udhu. Kemudian sama pada kata nasuha, huruf sad dilafalkan dengan huruf sin, ya. Kemudian waghfir lana, pada kata waghfir lana itu harusnya huruf ra diucapkan dengan muraqqaqah, tipis, bukan dengan tebal. Waghfir lana, ya, waghfir lana, tidak seperti itu. Nah, sementara peserta yang ketiga atas nama Fadli Ramadan, ya, dari Yogyakarta, ya, secara umum bacaannya bagus, tapi pada pelafalan isti'adzah a'udzu, perhatikan di sana ada hamzah, ada ain. Huruf yang pertama ada hamzah, yang keduanya ain, tapi yang saya dengar a'udzu, a'udzu. Dan ini banyak terjadi, ya, a'udzu terseret, ya, terseret. Malah yang diucapkan huruf pertamanya justru ain, ya kan, a'udzu. Padahal seharusnya diucapkan a'udzu, a'udzu. Ya. Kemudian secara umum bacaannya saya katakan lumayan bagus, suaranya juga lumayan bagus. Hanya saja pada hal ibtida, ya, berhentinya sudah bagus, tapi pada hal memulainya yang kurang tepat. Beliau memulainya dari kata ankum, ya kan? Pada min, ya, pada ankum, ya. Di sana ayatnya berbunyi asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum. Nah, kata ankum itu masih berkaitan sebenarnya dengan yukaffira, yukaffira ankum. Namun peserta ini memulainya ketika dia hendak menyambungkan lagi ayat itu dimulai dengan kata ankum, ya, ini kurang tepat memulainya, ya. Nah, juga pada tahtiha huruf h-nya kurang jelas diucapkan, tajri min tahtihal anhar, seolah-olah dia diucapkan dengan tashil, ya. Seolah-olah diucapkan dengan tasnil. Tahtihal anhar. Nah, kemudian pada kata pelafalan kata qadir di ujung ayat, itu huruf ra-nya, karena kita waqaf di sana, maka siugianya dibaca dengan tipis atau muraqqaqah. Tapi yang saya dengar tadi, mufakhamah, dibaca dengan tebal. Sementara untuk peserta yang keempat, ada Faisal Halim, ini dari Manduge. Juga suaranya saya lihat bagus, bacaannya sudah baik, ya. Hanya saja saya perhatikan dari banyak peserta ini dia kurang mau membuka mulutnya. Jadi mulut itu datar saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sehingga fathah tidak kedengaran seperti fathah. Dhammah tidak kedengaran seperti dhammah. Ah, begitu. Kemudian pada kata tubu ilallahi, ya, tubu ilallahi. Ini yang saya katakan tadi bahwa kurang benar dalam memposisikan rahang ataupun bibir itu saat mengucapkan fathah ataupun dhammah. Saya perhatikan di videonya, tubu. Seharusnya kalau dhammah, namanya dhammah itu adalah mengumpulkan semua bibir. Dhammah ya dhummu. Tubu, bukan tubu,
bukan tubu, tapi tubu ilallahi. Ah, seperti ini banyak kesalahan seperti ini banyak terjadi, walaupun seseorang bacaannya kedengarannya bagus, ya, tapi kalau diperhatikan dengan seksama banyak yang keliru. Kemudian untuk saudara Faisal Halim, kalau kita ulang bacaan ayatnya ini, beliau membaca kata yas'a yang seharusnya di sana ada mad asli, jadi baca yas'a. Ya. Nuruhum yas'a baina aydihim. Nuruhum yas'a baina aydihim. Madnya dihilangkan. Ya kan? Kemudian pada kata at mim lana, huruf ta itu huruf yang tidak memiliki safir. Ya. Jadi banyak orang membacanya at mim lana. At mim lana. Ah, seperti itu. Nah, kemudian untuk peserta yang kelima, Hafiz dari Sairampah, secara umum juga bacaannya sudah bagus, ya. Hanya pada kata at mim lana jangan ada safirnya. Jangan ada safirnya. Baik, demikian saja catatan untuk 5 peserta yang pertama episode kali ini. Iya, baik, insyaallah. Baik, itulah catatan atau koreksian untuk 5 peserta pertama di kesempatan ini. Kita akan lanjutkan ke peserta berikutnya, namun kita tentunya akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di lomba baca Al-Quran. Sahabat warga Muslim, kembali di Lomba Baca Al-Quran di segmen 2 ini kita akan menampilkan beberapa video yang sudah dikirimkan. Ada Hamdi Saiful Alamsyah dari Garut, kemudian Hamzah Abdurrahman dari Jakarta Timur, kemudian ada Hasna Haifa Syaro dari Karawang, kemudian Ibu Tian dari Tanjung Morawa, kemudian ada Irgi Lutfi Firmansyah dari Jawa Barat. Nah, kita akan tampilkan terlebih dahulu sebelum kita melihat dan mendengarkan koreksian dari Ustadz kita. Mari kita lihat bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
Sadaqallahul Azim. Ya, sahabat keluarga Muslim, itulah tadi videonya dan sekarang kita akan mendengarkan koreksian dari Ustaz kita terkait video bacaan Al-Qur'an tersebut. Baik, Ustaz, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Untuk peserta yang pertama pada sesi yang kedua ini, atas nama Hamdi Saiful Alamsyah dari Garut ya. Ustaz, perhatikan videonya, kamu kurang semangat membacanya ini ya. Kurang semangat membacanya sehingga dalam hal membuka mulutnya itu agak malas saya lihat ya. Jadi tolong di perjelas lagi. Pada membaca a'udzu itu jelaskan a'udzu dengan a'udzu billahi minasyaitan. Rahang itu kelihatan tidak bergerak, hanya bibir saja. Ya. Kemudian asa dibaca menjadi asa. Jelas ini salah. Ain diganti menjadi hamzah. Hamzah ya. Kemudian Allahu a'lam, sepertinya kalau saya menduga saudara Hamdi ini tidak melihat mushaf ya. Sehingga dia keliru membaca yauma la yukhzillahu, dibaca menjadi yauma la yukhziyallahu. Ya, yakhziyallahu. Saya pun agak kurang jelas apa sebenarnya yang beliau baca. Tapi ya-nya ini difathahkan. Dibaca. Ah, dibaca, seharusnya dibaca yauma la yukhziyallahu. Yauma la yukhzillahu nabiyya ya, seperti itu. Sedangkan untuk peserta yang kedua atas nama Hamzah Abdurrahman ya, pada pelafalan min tahtihal anhar, pada kata min tahtiha ini dibaca dengan izhar, padahal seharusnya dia dibaca dengan ikhfa ya. Min ikhfa itu, ikhfa hakiki selalu dibarengi dengan gunnah. Ya. Min tahtihal anhar. Anhar. Seperti itu. Nah, namun peserta ini membacanya dengan min tahtiha. Ya. Kemudian pada lafaz anhar, pada kalimat al-anhar, di sana hamzanya hamzah qata, seharusnya dibaca min tahtihal anhar, tahtihal anhar ya. Tapi yang saya dengar adalah dibaca dengan hamzatul wasal, min tahtihal anhar. Ah, seperti itu ya. Jadi ini tolong diperhatikan, sebenarnya hamzah wasal di dalam bahasa Arab itu terbatas ya, terbatas dia. Perlu kaidah-kaidah tertentu, kita memahami kaidah-kaidah tertentu supaya kita tahu kapan membaca hamzah wasal ataupun membaca hamzah qata. Namun ini merupakan salah satu kesalahan yang sering terjadi saya perhatikan pada orang yang membaca Al-Qur'an, tidak membedakan antara hamzah wasal dengan hamzah qata. Seharusnya dibaca min tahtihal anhar, bukan min tahtihal lanhar. Seperti itu. Nah, untuk peserta yang ketiga pada sesi yang kedua ini atas nama Hasna Haifa Syara ya. Bacaan ya ayyuhalladzina amanu. Ini beberapa peserta saya memperhatikan bahwa membaca ha ha, kalau kami di Medan ini menyebutnya ha besar. Ini beberapa peserta saya membacanya dengan seperti ha yang ditashilkan dia. Ditashilkan. Ya ayyuhalladzina, tidak jelas. Ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina. Ah, seperti itu. Kemudian sayyiatikum wa yudkhilakum. Ingat di sana ada mim sukun setelahnya waw. Mim sukun setelahnya waw, ini harus dibaca dengan jelas. Ya, sayyiatikum wa yudkhilakum. Nah, peserta ini membacanya kurang jelas. Karena ini izhar syafawi. Ini termasuk izhar syafawi. Harus dijelaskan. Apalagi kata Imam Sulaiman Al-Jamzuri, ya kan? Wahdhar lada wawin wafa an takhtafi. Hati-hatilah kamu saat ada mim sukun bertemu dengan waw ataupun fa. Karena
apa namanya kedekatan makhrajnya. Ya, harus diperjelas. Sayyiatikum wa yudkhilakum, dikatupkan benar-benar kedua bibir itu saat mengucapkan mim sukun yang diikuti dengan waw. Peserta yang keempat, ini peserta yang paling tua di antara semua peserta yang semangat, ada pada sesi ini ya. Masya Allah, barakallahu fiha. Ibu Tian dari Tanjung Morawa. Ini selalu, sering sekali saya dengar pada pelafalan huruf ta, apabila dia berbaris sukun, sering kali disertai dengan sofir. At mim lana. Ini salah. At mim lana. Kemudian pada pelafalan innaka ala kulli syai'in qadir, innaka kurang diberi ghunnah. Ghunnahnya kurang ya, Ibu. Ghunnahnya kurang. Baik, peserta yang berikutnya atas nama Irgi Lutfi Firmansyah. Ini kalau dari segi videonya, videonya yang terbaik ya. Videonya yang terbaik, settingannya sudah bagus. Namun catatan saya, Saudara Lutfi, Irgi Lutfi Firmansyah, kebanyakan bergerak seperti menikmatin apa gitu ya. Ini kurang baik sebenarnya dalam membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran kita perlu khusyuk ya. Terlalu banyak bergerak, mimik wajah dimainkan seperti itu ya. Dan yang saya paling perhatikan adalah terlalu banyak memainkan cengkok. Ya, ini dapat mempengaruhi mat. Seharusnya satu huruf tidak memiliki mat, jadinya dia memiliki mat. Rabbukum, ya kan? Asa rabbukum, seperti itu. Dan ini juga sering terjadi. Apalagi saya catatkan, ini sering terjadi pada orang-orang yang belajar mujawwad. Sering terjadi pada orang-orang yang belajar mujawwad. Berhati-hatilah, jangan sampai berlebih-lebihan dalam memberikan mat ataupun hunnah. Kemudian kata waghfir lana, dalam pelafalan waghfir lana, sebenarnya huruf ghain, huruf-huruf isti'la itu tidak ada dipengaruhi oleh berkumpulnya bibir. Ya, ini huruf ghain termasuk huruf isti'la. Khussa dhaghtin qil qil, ya seperti itu. Namun peserta kita membaca waghfir lana, bibirnya di waghfir lana. Padahal cukup waghfir lana. Ah, seperti itu. Jadi cukup lidahnya, pangkal lidah itu yang naik sedikit ke atas. Nah, tidak sampai menyentuh langit-langit. Nah, itulah makanya dia dikatakan huruf isti'la. Baik, ini saja catatan untuk 5 peserta yang kedua. Iya, baik. Masya Allah. Masih ada 5 peserta lagi, sahabat warga muslim, kita akan tampilkan. Namun setelah jeda berikut ini. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Lomba Baca Al-Quran. Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kembali lagi di Lomba Baca Al-Quran. Di segmen ketiga ini kita masih mempunyai 5 peserta yang akan kita tampilkan. Dan juga kita akan nantikan bagaimana koreksian terkait bacaan tersebut. Yang pertama ada Nur Ainun dari Dolok Masihul, Kabupaten Sergai. Kemudian ada Juliati Handayani dari Tanjung Morawa. Kemudian ada Kanza Putri Pratama dari Panyambungan. Kemudian ada Kevin Wahyu Pradana di Sumut. Kemudian ada Khairul Anam di Aceh. Nah, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video berikut ini dan insya Allah kita akan melihat dan mendengarkan koreksian dari Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha
عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. شكرا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين
وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا توبوا
عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Nah, sahabat keluarga muslim, setelah kita melihat tayangan video bacaan Al-Quran tersebut, kita akan mendengarkan bagaimana koreksian dari Ustaz kita, dan kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Untuk 5 peserta yang terakhir pada episode ini, saya sudah mendengarkan videonya, alhamdulillah. Untuk Ibu Nur Ainun dari Dolok Masihul, ya, Kabupaten Serdang Bedagai. Ini termasuk ibu yang kedua tertua ya, di antara peserta, patut kita apresiasi. Namun yang mau kita nilai di sini adalah bacaannya ya. Catatan saya di sini adalah pada lafaz ilallahi, tubu ilallahi. Jadi huruf H itu tempat keluarnya adalah pangkal tenggorokan sini. Ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi yang saya dengar dari Ibu Ainun adalah beliau membacanya dengan seperti tashil. Ilallahi. Ilallahi taubatan nasuha. Intinya jadi baca haknya itu kurang jelas. Dibaca kurang jelas. Kemudian pada kata sayyi'atikum. Ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum. Ini nun sukun seperti yang saya jelaskan tadi. Mim sukun, bukan nun sukun. Mim sukun diikuti oleh huruf waw. Maka mimnya harus dibaca dengan jelas. Ya. Sayyi'atikum wa yudkhilakum. Ya. Sayyi'atikum wa yudkhilakum. Ah, seperti itu. Pada pelafalan kata at mim lana juga masih saya dengar adanya safir. Ya, atmim lana. Seperti itu. Ini catatan untuk Ibu Nur Ainun. Untuk Kak Handayani ya, Juliati Handayani dari Tanjung Merawa. Secara membacaannya semuanya bagus, alhamdulillah. Hanya ada pada satu kata yang menjadi sorotan saya, yaitu pada kata yas'a. Yas'a nuruhum. Huruf sin itu adalah salah satu huruf yang tidak memiliki sifat qalqalah. Jangan dibaca yas'a. Yas'a. Yas'a, bukan yas'a. Nah, untuk peserta yang berikutnya, Kanza. Ini termasuk peserta yang termuda. Saya lihat ya. Kanza Putri Pratama dari Panyabungan. Masya Allah suaranya sangat bagus. Ini perlu ditingkatkan lagi. Hanya saja adik Kanza, tolong diperhatikan. Hati-hatilah terhadap cengkok-cengkok. Karena dia nanti akan mempengaruhi mat. Ya. Seharusnya tidak ada mat menjadi mat. Ini terbukti pada membaca kata sayyi'atikum. Nah, karena ada cengkoknya jadi saya mendengar ada harakat yang berlebih gitu. Harakat yang berlebih. Dia harusnya dibaca satu ketukan saja. Satu ketukan jadi begini. Panjangnya nah, nambah jadi gitu ya. Sayyi'atikum. Nah, seharusnya sayyi'atikum.
sayyiatikum. Ah, seperti itu. Ini hati-hati. Ya kan? Sama dengan ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ya kan? Pada yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah. Bukan ma'ah. Ma'ah. Ketika dicengkokkan dia, maka akan muncullah pertambahan harakat di sana. Hati-hati, ya. Kemudian saya perhatikan betul pada saat adik Kanza membaca nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ustaz perhatikan bahwa ini tidak dibaca aydihim. Yeah. Tapi dibaca aydihin. Aydihin wa bi aymanihim. Sudah beda huruf itu. Beda hurufnya. Ya. Saya mendengarnya, saya coba dengarkan dengan seksama, tapi saya yakin bahwa itu dibaca nuruhum yas'a baina aydihin wa bi aymanihim. Ya. Ini termasuk fatal. Kalau memang benar dibacanya aydihin wa bi aymanihim, ini kesalahan yang fatal. Beda huruf ya. Soalnya ya. Kemudian pada kata atmim lana itu tidak ada sofir. Ya, tidak ada suara desis. Atmim lana. Tidak. Ya. Untuk peserta yang keempat, saudara Kevin Wahyu Pradana, ini saya menduga bahwa akhi Kevin ini seorang qari. Ya, seorang qari. Wasiat saya adalah agar para qari tidak berlebih-lebihan dalam memberikan mad. Ya, yang saya dengar dari saudara Kevin adalah terlalu berlebihan memberikan mad. Ya. Bisa lebih daripada 6 harakat. Ya, padahal sepanjang-panjangnya mad itu ya 6 harakat saja. Nah, yang saya secara umum semua mad saya lihat berlebihan. Berlebihan dalam mad dan ghunnah, ya. Kemudian contohnya adalah kata waghfir lana. Seharusnya pada kata waghfir tidak ada mad. Waghfir. Nah, seperti itu. Ini sering sekali terjadi pada saudara-saudara yang belajar mujawwad. Berhati-hatilah dalam membaca Al-Qur'an. Ya, bacalah Al-Qur'an sebagaimana semestinya. Ya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Catatan saya pada saudara Kevin adalah terlalu berlebihan memberikan mad dalam membaca. Dalam bacaan normal kita tidak membaca Al-Qur'an dengan model mujawwad seperti itu. Dalam salat, dalam tilawah kita di bulan Ramadan seperti ini, itu akan sangat melelahkan membaca dengan mujawwad itu. Ya. Bacalah dengan tartil. Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila. Ah, seperti itu. Untuk peserta yang keenam, Masya Allah ini juga suaranya bagus dalam penilaian saya, perlu ditingkatkan. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah pada pelafalan ha, sama dengan Ibu Ainun tadi, ya kan? Kemudian pada saudari Hasna tadi ya. Hanya dibaca seperti tashil. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina. Jelaskan huruf hanya itu dijelaskan, ya kan? Kemudian saudara Khairul Anam, tolong diperhatikan bahwa huruf ghain juga tidak memiliki sifat qalqalah. Bukan waghfir lana. Semua huruf apabila ada pantulannya maka dia diberi qalqalah artinya itu. Padahal huruf qalqalah itu hanya ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Hanya ini saja huruf yang memiliki sifat qalqalah. Tapi sebagian orang karena dia tidak jeli membacanya waghfir lana, waghfir lana. Ah, seperti itu. Kalimat asa dibaca asa dengan hamzah. Ya. Ini tolong diperhatikan. Kemudian yauma la yukhzillahu, yukhzi. Di sana ada huruf zai, huruf zai. Di antara sifat huruf zai itu adalah dia memiliki sofir. Zai. Yukhzi. Nah, saya mendengar tadi yukhzi. Yukhzi. Tidak ada sofirnya. Nah, ini
keliru dalam membaca huruf zai. Tapi pada umumnya semua peserta adalah sudah baik dalam bacaannya, alhamdulillah. Namun koreksi tetaplah harus diberikan, yeah, supaya kita dapat meningkatkan bacaan kita agar lebih baik lagi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, insyaallah. Baik sahabat keluarga muslim, itulah koreksian dari semua peserta untuk episode kali ini. Dan mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Dan nantikan di episode berikutnya, mudah-mudahan video Anda yang terpilih menjadi yang terbaik. Ya, dan tentunya mudah-mudahan kita juga semakin semangat dalam membaca Al-Quran. Kita ucapkan kepada Ustaz kita, Ustaz Jazakallah Khairan atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita. Mudah-mudahan menjadikan ilmu dan kebaikan bagi antum, Ustaz. Amin. Baik sahabat keluarga muslim, akhir kata saya Fathur Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.